Polri dan TNI hari ini mengadakan buka puasa bersama di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Buka puasa bersama yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo ini bertujuan meningkatkan sinergi TNI Polri dalam menjaga NKRI. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sepakat Polri dan TNI menjadi komponen penting dalam menghadapi tantangan bangsa termasuk radikalisme. Marskal Hadi Cahyanto mengatakan kerjasama TNI dan Polri sangat penting guna menyukseskan perhelatan akbar pilkada maupun Asian Games. Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menyatakan Polri dan TNI sudah bekerja sama memantau pelaksanaan pilkada sekaligus safari Ramadan. Buka puasa bersama TNI Polri selain untuk lebih memaknai bulan suci Ramadan, sesungguhnya juga bertujuan meningkatkan sinergi TNI Polri. Kolaborasi TNI Polri sebagai bagian dari komponen bangsa diperlukan dalam menghadapi tantangan bangsa yang semakin kompleks. Ini memang ide dari Bapak Panglima dan kami yang kemudian kami rembukan bersama, selain untuk mewujudkan soliditas dan sinergisitas antara Polri dan TNI, juga untuk mewujudkan kekompakan sampai dengan garis terbawah. Tapi tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan kepada kami, bagus juga untuk efisiensi. Memang itu juga tujuan kami, Bapak. Supaya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Pak Presiden, Bapak Wakil Presiden, tidak perlu datang kemana-mana. Kalau mau bertemu Kapolri, Panglima TNI dan pasukannya cukup.